kita coba panah dari sini. Apakah dia emosi, teman-teman? Kita coba rusuhin dari sini. Ah, kena panah lo, astaga. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku libur dulu untuk konten edit videonya. Jadi di video kali ini aku mau coba main game, yaitu game Play Together. Mungkin dari kalian udah ada yang pernah main gamenya, atau kalian yang belum main, kalian bisa coba gamenya di Play Store ya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Nah, jadi pada video kali ini aku mau coba bikin video ya, yaitu rusuhin orang yang lagi mancing. Karena di sini itu banyak banget orang yang sering mancing gitu ya, daripada nongkrong gitu ngobrol-ngobrol, di sini lebih banyak orang mancingnya. Karena di sini nyari duitnya itu lebih gampang di bagian mancing ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal coba rusuh pakai ini, yaitu panah cupit ya, bukan scar cupit yang ada di FF. Nah, di sini kita akan coba lihat reaksi mereka, apakah ada yang marah atau mungkin ada yang baper atau mungkin ada yang sedih ya. Tapi kalau sedih itu kayaknya aneh, kalau orang dipanahin lagi mancing kan, dipanahin malah sedih kan aneh gitu. Mungkin kebanyakan marah sih, tapi kita nggak tahu reaksinya gimana, makanya kita harus coba dulu. Oke, di sini langsung saja saya akan coba ya, dan kita lihat reaksi mereka gimana. Oke, langsung aja kita ke TKP-nya, let's go. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk TKP pertama kita adalah pantai ya teman-teman, karena di sini tuh saya sering lihat banyak orang mancing di pantai. Jadi langsung aja kita cabut ke pantai. Semoga aja banyak orang gitu ya, biar kita coba lihat reaksinya gitu. Nah, dan ternyata itu banyak orang yang mancing di pantai. Nah, itu banyak orangnya. Nah, kita coba rusuh dari sebelah sini dan kita lihat gimana reaksi mereka. Kita coba rusuhin dari sebelah sini. Nope. Kejauhan teman-teman, anjir kejauhan. Coba dari sebelah sini. Kita coba reaksi mereka. Mereka belum ada reaksi. Panah siapa tuh? Dia langsung ada yang nanyain kan. Panah siapa tuh? Kita coba reaksi dari mereka. Apa tuh? Wah, kok ada yang ngasih nge-like. Kok mereka malah pada ketawa. Anjir, bagus anjir. Kita coba reaksi mereka. Apakah ada yang marah? I'm fast as fuck, boy. Nampaknya ada yang nyamperin. Tapi mereka malah pada ngakak, anjir. Mereka malah pada nyamperin, cuy. Kira-kira marah nggak mereka? Pak tua, halo. Dia langsung nyapa, halo. Mereka pada nyamperin cuy, pada ngasih like loh. Terima kasih buat yang udah ngasih like ya, aku kasih like balik lagi pak. Wah, ada yang lagi, gila ini. Panah orangnya, coba. Mau dia, mau tuh. Nope. Nah, dan di sini ternyata nggak ada yang marah ya teman-teman, dia pada seneng malahan, aneh. Di sini dia ada yang mau tuh kan. Kasihan bapaknya kesepian, anjir tahu aja sumpah. Aku main game ini kesepian banget, cok. Nggak ada temennya, serius. Tahu aja tuh kan. Sampai harus panahin ke orang. Dia tahu aja loh kalau aku mainnya kesepian kan, karena nggak ada temen sih. Saya sebenarnya ada, cuman jarang gitu. Cari yang gimana, Pak? Nggak nyari, nggak. Lagi gabut aja. Kalian gak marah kemanain? Coba kita tanyain. So,
Sultan, bukan, aku bukan Sultan. Somelda, lihat harganya. Terima kasih. Nah, kita coba langsung ke TKP yang kedua ya teman-teman, yaitu di Lubang Biru. Kita langsung aja ke TKP-nya. Let's go. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bagian TKP yang kedua ya teman-teman, yaitu di Lubang Biru. Nah, di sini kebetulan banyak orang yang lagi mancing teman-teman. Tapi di sini ada sultannya cuy, ada yang pakai, dia pakai pancingan sihir semua. Tapi kita coba lihat reaksi mereka ya, apakah ada yang marah. Kita coba panah, kayaknya marah ini cuy, soalnya di sini tuh sultan biasanya suka marah. Woi, ngajak perang tuh kan, ini ada yang emosi cuy. Kita kita rusuhin, apakah ada yang marah. Kok dia malah pada ngakak cuy, nggak ada yang marah gitu ya. Kita coba dari dekat, fire in the hole, dikira granat kali. Kita coba panahin terus. Kita coba panasin, pergi dari wilayahku, dari kolamku. Kita coba, kita coba, apakah mereka ada yang masuk kolam bapak kau. Astaga, ada yang ngegas cuy, rusak cuy. Kita benerin lagi. Ada yang ngegas loh. Kita coba, apakah kita pancing terus cuy, kita panahin, apakah ada yang marah. Kok dia malah ngakak mulu cuy, aneh ini. Kita coba yang ini, yang sendirian, dia ngebug cuy, ngebug sampai di bawah tanah. Kita coba panah yang itu. Oh, ada yang ngasih love. Tetep nggak, dia nggak ada, dia dingin banget cuy, kayak sikap dia dingin banget, agak peduli dia. Weh, janganlah. Ini ngapain ini orang? Weh, janganlah. Suruh buat M4. Dikira game perang kali. Suruh buat M4 atau AKM. Ternyata di sini reaksinya masih sama ya, nggak ada yang emosi. Ya, masih seperti di pantai tadi ya. Kita coba ke TKP selanjutnya ya. Kita coba ke air terjun cuy. Langsung saja kita ke air terjun. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja lanjut ke TKP ketiga, yaitu di camp ya, atau di perkemahan. Lebih tepatnya itu di bagian air terjun teman-teman, karena di situ tempat paling cuan ya untuk mancing. Jadi kita coba apakah ramai di situ. Dan kita lihat reaksinya lagi orang-orang sekitar, apakah ada yang marah. Kok dari tadi nggak ada yang marah ya, malah pada ngakak semua loh, aneh. Kita coba apakah ada yang emosi. Dari tadi nemu orang yang nggak bisa emosi teman-teman. Mau coba lihat gitu loh, gimana kalau dimarahin gitu. Nah, di sini banyak orang. Kita coba dari sebelah sini. Nah, pas banget ini. Nah, kita coba, ayo ngamuklah please. Rusak lagi teman-teman, aduh aduh, nggak ada yang peduli teman-teman. Ini pas loh padahal, tapi nggak ada yang emosi sama sekali. Gila, apa karena udah tua jadi dikacangin teman-teman. Aduh, jaringan malah ngeluh ke jaringan gitu, bukan karena dilemparin kan, malah dikasih like. Astaga, marah kek apa gimana gitu kek. Oh, dia cewek yang ngasih, makasih like-nya. Oh, kasih like balik. Ternyata nggak ada yang emosi teman-teman. Ini orang di sini nggak ada yang suka emosi, malah dia
main sayang-sayang lagi ya, pas kena itu. Oh tidak, kita coba dari sebelah sini. Astaga, nggak ada yang emosi teman-teman. Wah, ini udah pas banget ini. Ayolah, marah dikit kek. Atau gimana kek reaksinya ini, cepat banget yang cowok ini, astaga. Dia dingin banget ini, astaga. Siapa sih ini orang? Lokovino, kita kasih like teman-teman. Dia kayaknya seleb. Like-nya udah 14.000. Kita coba, kita panahin terus pokoknya. Sampai ada reaksi pokoknya. Tapi kalau nggak ada, ini ada bocil yang nyamperin tiba-tiba. Apakah dia, astaga, dia minta dipanah teman-teman. Dia ngalangin orang itu loh. Astaga, marah kek bang. Kasihan ini. Tetep nggak ada reaksi teman-teman, astaga. Astaga, tidak direspon sama sekali teman-teman. Saatnya kita pindah. Kita lanjut ke TKP selanjutnya, yaitu di mercusuar teman-teman. Kita coba lihat di sana apakah banyak orang gitu ya. Dari tadi nggak ada yang apa itu, yang emosi loh. Kita mau lihat reaksi orang emosi di game ini itu gimana. Kita lanjut ke mercusuar teman-teman. Let's go. Nah oke teman-teman, langsung saja kita di sini lanjut ke TKP selanjutnya ya, yaitu mercusuar. Dan di sini saya lihat udah ada pancing di sana, kayaknya ada orang di sana. Coba kita anakan, coba kita panahin dari sebelah sini. Apakah ada yang emosi atau enggak gitu ya? Kita coba lihat reaksinya. Kayaknya ada sultan teman-teman. Kita ada sultan. Kita coba panah dari sini. Apakah dia emosi teman-teman? Kita coba rusuhin dari sini. Ah, kenapa nerlop, astaga. Ternyata malah ngasih love teman-teman. Di sini orangnya baik-baik semua teman-teman, ternyata nggak ada yang jahat di sini. Player lama nih, astaga, kok dia tahu gitu loh. Kok tahu? Kita tanyain. Sering lihat Pak Tua di mana ya? Di mana enggak tahu. Duh, malah ketemu orang lama teman-teman, sering ketemu sama Frappe. Iya kah? Kok aku lupa. Ya, dan ternyata dia sudah kabur. Astaga, di sini ternyata nggak ada. Astaga, ada yang bilang udah tua. Astaga, kenapa kalian suka menghina orang tua? Tapi nggak apalah ya, di sini cuma game doang, jadi nggak ada yang boleh baper kalau dikatain. Karena nicknamenya juga udah gimana ya, mancing orang gitu ya, kalau buat ngatain tua gitu. Nah oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu ya, karena dari tadi itu aku nggak nemuin gitu orang yang emosi, malah orangnya itu malah pada kasih love gitu, orangnya baik-baik teman-teman. Jadi ya mungkin videonya sampai di sini dulu ya, mohon maaf kalau videonya agak aneh ya, karena saya coba bikin videonya itu baru kali ini gitu ya, bikin video gameplay gitu ya. Jadi komen aja buat kalian yang mungkin mau saya lanjutin untuk buat video game-game lainnya ya. Kalian komen aja di bawah. Saya pamit undur diri and see you the next video. Dah.